Rombongan Irwasda Polda Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin Kompol Suradi mengapresiasi kinerja seluruh jajaran personil yang terlibat operasi Lilin Menumbing 2018 di wilayah hukum Polres Belitung. Apresiasi itu disampaikan Kompol Suradi ketika melakukan kunjungan ke sejumlah pos pengamanan operasi Lilin Menumbing 2018 Jumat pagi 28 Desember 2018. Usai melakukan kunjungan di pos pengamanan di Bundaran Batu Satam dan Tanjung Pendam, ia mengapresiasi kinerja Kapospam jajaran Polres Belitung dalam melaksanakan operasi pengamanan pada operasi Lilin Menumbing 2018. Terima kasih kami dari Irwasda Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan terima kasih kepada pos ini Tanjung Pendam, pengamanan operasi Tanjung Pendam yang apa itu pos PAM-nya sama personilnya semua telah berjalan dengan lancar, semuanya lengkap, kondisinya baik, aman semua. Kemudian kepada Kapolres PAM-nya, kami dari Polda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk dipertahankan sampai akhir pelaksanaan pos PAM ini sampai tanggal 1. Saya kira dari Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kapolres PAM dan Polres Belitung. Untuk diketahui, di pos pengamanan Bundaran Batu Satam, Irwasda beserta rombongan diterima Kapospam Ibtu Sugraito SH dan di Pospam Pariwisata di Tanjung Pendam, Irwasda diterima oleh AKP Agus Handoko SH selaku Kapospam Tanjung Pendam. Dari Tanjung Pandan, Nasrul Ruli, Tim Tribrata News memberitakan.